Halo rekan-rekan siswa, ketemu lagi di ruang bimbingan konseling. Kali ini Mem Heni dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung akan berbagi dengan kalian bagaimana cara untuk dapat memiliki kepercayaan diri. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah analisa hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal hebat yang ada di dalam diri kalian. Lalu kemudian perkuat itu, jika itu merupakan bakat, terus diasah dan kembangkanlah potensi kalian. Lalu berikutnya, kalau sering kali kita mengingat-ingat kekurangan, mengingat-ingat kelemahan, analisalah hal tersebut. Apakah itu merupakan kelemahan yang masih bisa diatasi? Kalau masih bisa diatasi, segera perbaiki diri supaya itu menjadi hal yang mampu kalian atasi. Tapi kalau itu adalah kondisi yang tidak bisa diatasi, kalian harus belajar untuk menerimanya. Seperti misalnya berkaitan dengan kondisi fisik yang harus diterima, terimalah itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu berikutnya, berikanlah ruang untuk diri kalian jika kalian mengalami kegagalan. Seringkali orang yang perfeksionis atau orang yang kemudian menjadi tidak percaya diri adalah orang yang kemudian hanya mengingat kegagalannya saja. Tidak memberikan ruang dirinya untuk sekali waktu gagal. Dan kemudian memberikan stempel bahwa dirinya adalah orang yang gagal. Mari bangkit dari kegagalan. Lalu kemudian kalian juga bisa belajar hal-hal yang tidak perlu kalian ulangi lagi di depan supaya tidak mengulang kegagalan yang sama. Lalu berikutnya, kalian juga tidak perlu terlalu banyak mendengarkan pendapat atau memikirkan pendapat dari orang lain. Poinnya adalah lakukanlah yang terbaik. Bukan berarti kemudian kalian menutup telinga, tidak menerima saran dari orang lain. Bukan seperti itu, tapi kalian juga harus bisa memilah apakah itu saran yang membangun, yang membuat kalian jadi bersemangat, menjadi percaya diri, atau yang kalian dengar justru malah menjatuhkan. Nah, jangan sampai karena kalian terlalu banyak mendengarkan komentar yang sifatnya negatif, justru malah membuat kalian menjadi tidak percaya diri. Lalu kemudian perlakukanlah diri kalian sebagai orang yang berharga. Berpenampilanlah yang baik, berkata-katalah yang baik, sehingga kemudian kalian pun juga bisa memiliki kepercayaan diri dengan respon yang baik, dari respon yang baik yang kalian terima dari lingkungan sekitar. Semangat untuk percaya diri.